こんにちは皆さん、今日はね、日本に着きました。楽しみましょう。イエーイ。ハイファイブ。Jadi guys, kalau misalnya di sini tuh kita belinya pakai vending machine di sini, masukin duit lewat sini, langsung keluar tiket dari sini, pencet langsung keluar tiket. Nah, ordernya langsung sama Simba mana, Mbak? Guys, jadi kita baru selesai dari daerah Ueno makan wagyu tadi ya. Daerah serem banget. Buat kalian yang bawa cewek atau mungkin cewek, jangan ke daerah sini malam-malam. Ntar kalian gak pulang. Hai. Di Jepang bukanya siang banget guys, pada males gak mau nyari duit. Ini lucu guys, mau ngetes sepatu, treadmill dulu, lari.
at Ginza Tokyo. Kita lagi di mana nih? Kita lagi di Ginza. Ginza itu shopping district yang salah satu terbesar di Tokyo. Nah, merek apa aja? Ada, tinggal duitnya ada nggak? ABC Mart Grand Stage. Kita lihat sepatu dulu guys. Gede banget sih ini. Seiko Dream Square. Hei, Seiko. Tutup. No. Kita geng anak bandel, duduknya paling belakang gitu. Tapi kalau filter sekolah kan duduk paling guys, jadi kita order makanan lewat vending machine kayak begini. Masukin tiket, nanti masukin koin, nanti dapat tiket. Ambil baru di sini. Ini apa? Ketulisan yang ada Hollywoodnya itu loh bang. Oh ini kita udah jajan di sini aja. Iya. Oh. Wow. Okay. Oh. Apaan tuh orang-orang? Gunung pasir. Hah, kok sudah gunung pasir? Street Fighter di Uniqlo, keren banget sih di Jepang. Ada One Piece, ada Gundam, ada Street Fighter. Coba ini dapat guys. We are now in Kyoto.
Karena nih bajunya couple nih guys, lucu gak? Pacinko. Nah sekarang kita lagi di Bilis nih guys. DEJ ada apa nih, lucu banget nih. Air Jordan lagi. Oh, Air Max. Air Max. Oh, kayaknya gue sekali lihat dari jauh keren. Gue naksir yang ini sama yang ini guys. Kita mau putih. Jepang servisnya bagus banget guys, tapi nggak tahu apa karena gue habis belanja makanya langsung disamperin, langsung dikirim-kirimin baju. Gue nggak tahu, cuman Japan excellent service, parah. Makanan, baju, shopping semua excellent service. Oke. Okay. Okay, let's try. So guys, we're in LHP Osaka. Say hi. Hi. Konnichiwa. Konnichiwa.
Ini namanya Orange Street guys. Jadi satu street ini semua full streetwear dan hypebeast. Gue udah belanja lumayan banyak nih guys. Pas itu lagi. Supreme. Ini gue bingung guys, champion ngantri sampai kayak begini nih. Oh nggak ngantri sih, rame aja. Gila guys, Orange Street benar-benar ujung ke ujung. Streetwear shop semua, nggak pernah shopping. Tadi gua udah keliling-keliling nyari toilet, kebelet banget. Yang harus kalian tahu buat sebelum kalian pergi ke Jepang itu adalah kalian cari restroom itu susah sekali dan benar-benar harus kalian kencing mana-mana. Baru ada toilet itu di office atau mungkin di station pun jarang. Station pun kayak satu station gede gitu paling cuma satu atau dua restroom dan itu di ujung-ujung. Jadi siap-siap kalian kencing guys. Gue mau nge-vlog guys tempat gue sama Tel Tasya abis parah banget. Nah ini ada wastafelnya. Kalau Jepang tuh keren banget guys. Ada pegangannya biar kalian gak jatuh. Ini klosetnya. Klosetnya di bekas gue sama Tasya apa sih? Jorok banget. Ini bukan flash guys. Ini ada heaternya, ada sensornya, ada QR code-nya. Nah kita kontrol kayak di sini. Ini ada flash belakang, ada flash depan. Ini flash belakang 2 kali. Ada flash depan juga, ada heaternya juga. Terus ada ini pressure-nya kalau misalnya kamu mau lebih kencang ceboknya atau mungkin lebih pelan ceboknya di sini. Nah, sisanya gua enggak tahu ini semua bahasa Jepang. Eh? Oh, bisa dipakai juga. Eh, enggak boleh. Nah, habis itu di sini flash-nya pakai sensor kayak gini. Dotonbori. Kita lagi di Dotonbori. Lagi in the quest nyari dinner. Kita bingung nyari dinner apa nih. Cheese hot dog. Pengennya sih Kobe beef lagi. Ada gurita, takoyaki, fukuro. Wah, ngantrinya guys. Ada kepiting gede banget. Goku Super Saiyajin Blue Shingeki no Kyojin. Kita sekarang ada di Nara. Kita mau ke Deer Parknya. Kita mau norak dulu guys. Jadi ini crown tua yang kita naikin. Fresh banget, mint condition banget. Kalian lihat plafonnya deh guys. Gila, kinclong. Dashboardnya juga kinclong. Terus bensinnya ngaceng guys. Keren banget. Semuanya bagus. Terus kilometernya baru
118.000. Gila itu 111.000 guys, masih kecil banget buat tahun segini. Dan mobil kerawat banget, suspensinya kaki-kaki empuk semua, mesinnya juga halus. Dan nih si abangnya ngebut terus nih. Tuh kan. Mobilnya masih fresh banget. Kita udah sampai di Nara Deer Park. Vibe-nya enak banget, kayak otom-otom gitu. Hai. Lagi. Wih, mantap. Ya kan? Lihat ada rusa-rusa kecilnya. Kita mau main rusa dulu, guys. Wah, kita didatangin sama rusa. Halo. Halo. Kondisi gimana di Papua, ada kerjaan apa? Nah, ini makanan deer-nya, guys. Wah, langsung datang. Pegang dulu, jangan kasih dulu. Langsung datang makanan kayak biskuit kerupuk gitu, guys. Kata rusa itu makan kerupuk bukan makan rumput. Hello. Lihat tasnya, guys. Kalau gua sih biasanya ini tadi mereka habis makan, dikasih makan Tasya. Hello. Fun. Ini tadi ini tainya semua, guys. Kita injek-injek dari tadi. Dia digigit sama rusanya sampai merah gitu. Nakal. Bad. Sekarang kita naik bus, guys. Pertama kali naik bus di sini ya? Enggak juga deh. Nah, udah. Ya. Ding ding. Kita ketemu orang Indo, guys. Ini Mas Tore dari Bali. Tore ya, nggak boleh Mas. Nggak pakai Mas Tore aja nih. Kemarin kita habis ketemu di Visi Minari ya. Kata orang Indo juga, habis kita foto-foto bareng nih. Si Tore ini... Bli Tore. Fotonya keren-keren banget. Kalian boleh cek Instagramnya di... Di Tore Alkalua di Instagram. Ntar kita tulis di bawah juga. Foto keren-keren banget dan baik banget kemarin. Nawarin kita buat... foto-foto bareng di Fushiminari sama Bosa, kita bikin foto session di Shinsaibashi. Nanti kita bakal kasih lihat foto-foto kira-kira bakal kayak gimana. Oke. Thank you banget, Mas. Thank you. Wait, mantap. Guys, kita lagi nyasar, guys. Ini udah setengah satuan. Jam setengah satu itu udah last train. Hah? Kita belum nyasar, guys. Kita belum nyasar. Nggak lucu nih. Si Alvan bincang katanya betisnya keram, guys. Ini gimana nasib kita nih? Akhirnya kita nggak telat, kita bisa pulang naik train dan nggak perlu naik taksi mahal-mahal. 0030 pakai. 0030. Sekarang kita hampir tanpa menit lagi, guys. Kita lari larian. Dan hokinya kita ketemu orang Indonesia tadi. Kita udah 1 jam, hampir 1 jam di sini. Berapa jam ya? Mungkin 1 jam. Ini 5:52 sampai kan? Terus jam 6:42, hampir 1 jam. Kita nungguin keretanya delay, terus katanya dibatalin karena ada nih pengaruh cedera pribadi. Terus aku searching human related accident.
keretanya, jadi keretanya nabrak human body. Tinggal sih kayak ada yang bunuh diri, loncat ke train. Terus kayaknya sih mati, jadi kita 1 jam nungguin, serem banget. Ayo minasan. We're now in Odaiba. Parah guys, gedung-gedungnya keren-keren banget. Tuh ada gitu-gituan. Oke, kita sekarang mau ke Diversity Tokyo dulu, mau makan. Building di bawah Diversity Market, ternyata itu ada 7 lantai semuanya full toko-toko streetwear. Nah, kita mau hunting lagi nih guys, ada BAPE, ada CDG, ada Prada, ada LV, semua komplit. Jadi kita mau lihat dulu guys. Look at all those starters guys. Mirip gak guys? Mirip gak? Ini berurutan dari Pokédex guys. Nomor 1 Bulbasaur, ada Ivysaur, Venusaur. Cuman gak ada Charizard kosong. Nomor 4, 5, 6, 7 di Pokédex guys. Ada Caterpie, Butterfree, Kakuna, ada Pidgeotto, Rattata. Komplit semua. Ini dua orang. Ini cewek, ini cowok. Ini dua queen, ini dua king. Ini Naruto. Stop, gue udah kalap banget belanja mulu guys. Ini sekarang gue lagi di Omotesando. Semuanya satu street full stiker semua. Gue udah puyeng nih, harus gimana. Oh my god. Dude, lots of Jordans bro. Jordan 1 semua nih. Ini ada sepatu gua, Brato. Tapi kok kulitnya begini ya? Oh enggak, ini mahal coy. Ada Chicago. Oh bukan juga. Ini yang dotot-dotot gitu kulitnya. Ya ini Spider-Man. Ini Spider-Man guys, Jordan 1 Spider-Man. Oh.
Yes guys, that's it for today's video. Coverage kita dari Jepang. Hope you guys like it, enjoy. Capek tapi seru banget. Ini dream gue satu checklist udah tercapai. Jadi we're going home first. We're off to Indonesia dulu. Hope you guys like the video. Jangan lupa buat like, terus subscribe juga. Jangan lupa follow my Instagram di @adotanzil. Nah, kali ini bukan car vlog, tapi gue pengen dokumentasiin. Jadi gue harap kalian oke-oke aja. Oh ya, jangan lupa share video di channel gue ini ke teman-teman kalian juga. Oke, okay? Thank you guys. See you on the next vlog. Bye.